Tribunflores.com hadir di era keterbukaan informasi dan teknologi yang terus berkembang pesat. Lahir pada 27 Januari 2022, Tribunflores.com menjadi portal berita ke-59 di bawah naungan Tribun Network. Meski terbilang muda di tengah banyaknya portal berita, Tribunflores.com mampu bersaing dan menyajikan informasi yang terpercaya kepada para pembaca. Dengan Tribunflores.com, kami meluaskan jangkauan informasi tidak hanya di sekitar NTT, tetapi juga menjangkau Indonesia. Tribunflores.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Selamat sore sahabat Tribuner, salam jumpa kembali bersama saya Christine Adal dalam program Flores Bicara. Kali ini kita akan membahas tema tentang program pendidikan di Kabupaten Manggarai bersama dengan narasumber saya, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, Pak Franciscus Gero atau sering disapa Pak Frans. Untuk itu saya meminta kepada Pak Frans untuk menyapa nih teman-teman Tribuners di rumah dan juga untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak Frans. Selamat sore para penonton Tribuna Flores dimanapun Bapak Ibu berada. Perkenalkan saya Franciscus Gero, Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai. Mari kita berkolaborasi dalam membangun pendidikan di Tanah Flores. Selamat sore untuk kita semua. Oke, selamat sore juga Pak. Terima kasih Pak Frans sudah memberikan kesempatan juga kepada Tribun Flores untuk hari ini bisa berbincang bersama terkait tema kita hari ini tentang program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai. Sebelumnya kita saya ingin memulai dari mungkin tentang data Kementerian Pendidikan Nasional nih Pak, tentang yang tahun 2020 saya juga ambil data dari ada beberapa media mengenai bahwa kualitas pendidikan itu tergambar dari rata-rata hasil ujian nasional SMP maupun juga untuk SD. Nah, Dinas Pendidikan dan Olahraga kan dia mengkomodir untuk sekolah dasar SMP dan juga sekolah menengah pertama. Nah, untuk itu beberapa tahun terakhir di mutu pendidikan di Manggarai di YTT itu trennya turun menurun untuk yang tahun 2020. Nah, apakah tren itu tetap turun kah setelah tahun 2022 ini? Mungkin kita mulainya dari situ dulu, Pak. Ya, baik ke Ibu Christine, terima kasih banyak. Sebelum saya menyampaikan 1-2 tanggapan, yang pertama atas nama pemerintah, secara khusus kami dari jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang tinggi kepada Tribun Flores, Bapak pimpinannya Pak Aris dan seluruh kru Ibu Christine yang berkenan mengundang kami untuk hadir dalam sesi dialog pada sore ini. Nah, saya beri tanggapan sedikit terkait dengan mutu pendidikan di NTT termasuk mutu pendidikan di Kabupaten Manggarai. Terima kasih ya, kita berbicara data dulu. Kami sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Manggarai, Manggarai yang maju, adil dan berdaya saing. Lalu sebagai Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai, saya mengangkat tema besar, guru adalah pendidik dan pengajar. Hal ini juga sejalan dengan misi ketiga pemerintah Kabupaten Manggarai, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, terkait peran guru sebagai pendidik dan pengajar, tentu akan terjawab pada data. Karena kita patokan kemarin pada data ujian nasional ya deh, khusus pada data ujian nasional tahun 2018 dan seterusnya. Tetapi sebelum itu saya melihat dulu data hasil UKG. UKG atau uji kompetensi guru pada tahun 2019, nilai pedagogik untuk tingkat Kabupaten Manggarai 51,42, nilai profesionalnya 55,44 dan rata-rata UKG 54,23. Nah,
Dan bisa ulang lagi, ini rata-rata hasil UKG, uji kompetensi guru 54,23. Kemudian pada saat ujian nasional ini masih menjadi standar penentu kelulusan, kriteria kelulusan itu harus di atas 55,00. Lalu kita coba lihat pada hasil UN tahun 2018-2019 untuk Kabupaten Manggarai 51,38. Kemudian saya coba angkat sedikit data survei PISA. PISA itu Program International Student Assessment yang mengevaluasi sistem pendidikan dengan mengukur kinerja siswa. Jadi yang disurvei oleh lembaga peneliti itu pada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan sains. Ya. Untuk matematika, di Indonesia skor rata-rata itu 379, dengan rata-rata 396, berada di peringkat 71 dari 79 negara. Jadi yang disurvei oleh PISA itu ada 79 negara, Bu Christine. Indonesia menempati peringkat ke-71. Itu untuk matematika. Kemudian untuk bahasa Indonesia rata-rata 371, berada di urutan 74 dari 79 negara. Kemudian untuk IPA, Indonesia berada di peringkat 71 dari 79 negara. Yang mereka survei itu anak-anak 15 tahun. Itu artinya kemampuan matematika, sains, dan bahasa Indonesia untuk kita berada di bawah garis rata-rata karena skala ini skala 0 sampai 1000. Nah, timbul pertanyaan khusus untuk Kabupaten Manggarai, apa yang mau dibuat dalam rangka mendongkrak peningkatan mutu? Ya. Sekarang memang tidak ada lagi standarisasi untuk menentukan kelulusan siswa. Karena 100% penentuan kelulusan itu ditentukan oleh sekolah-sekolah. Nah, kami punya kebijakan di Kabupaten Manggarai, sekalipun tidak ada ujian nasional, sekolah harus tetap menentukan standar kelulusan. Dan saya terus terang garis bawahi, memang di kurikulum Merdeka Belajar tidak menghendaki lagi kriteria-kriteria itu dipakai. Tetapi bagaimanapun juga, Merdeka Belajar tidak berarti membebaskan sekolah dari segala ketentuan atau kriteria dalam rangka mendukung mutu kelulusan. Nah, mengapa saya agak beda-beda sedikit dengan persepsi secara umum, secara nasional? Pertama, untuk masuk perguruan tinggi negeri, itu ada jalur prestasi. Ya, tidak mungkin semua anak yang daftar di perguruan tinggi bonafit lulus. Yang jalur prestasi ada kriterianya. Kemudian yang kedua, Ade, di peraturan Menteri Pendidikan terkait penerimaan siswa baru, PPDB, penerimaan peserta didik baru, itu ada 4 jalur. Jalur sonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan juga jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini tetap pakai kriteria nilai, di atas nilai sekian, kemudian ada kualitas akademik dan non-akademik. Non-akademik itu harus ditentukan dengan prestasi apa yang dia raih dan apa buktinya. Nah, maka dalam konteks peningkatan mutu, kami di Kabupaten Manggarai tetap menginstruksikan kepada sekolah-sekolah, hidupkan budaya mutu. Nah, bentuk-bentuk konkret budaya mutu di sekolah, yang pertama dengan melakukan kegiatan lomba-lomba apa saja antar kelas secara berjenjang, kemudian antar sekolah, antar kecamatan, lalu sampai ke kabupaten dan untuk level-level selanjutnya. Nah, yang juara kami akan memberikan hadiah, ada piala, ada uang, dan tetap ada piagam. Ada debatable sedikit tentang pemberian piagam. Mengapa beri piagam? Saya tetap pada prinsip, karena pada saat dia mengikuti jalur prestasi, misalnya anak SMP ke SMA, itu piagam-piagam atau bukti bahwa dia punya prestasi-prestasi akademik dan non-akademik, harus ada dokumen otentik yang menjadi bukti pertanggungjawaban administrasi.
Jadi saya mau clear dulu tentang persepsi-persepsi itu. Karena saya selalu buat contoh ekstrimnya begini ada ya. Misalnya pihak perguruan tinggi kadangkala mengkritik ketika banyak lomba. Oh, untuk apa lomba-lomba? Sekarang tidak boleh lagi bikin juara satu, juara dua, juara tiga. Sekarang pertanyaan saya, kalau Bapak yang kritik itu seorang rektor, saya tantang. Kalau Bapak buka formasi untuk 7 dosen bahasa Inggris misalnya, pelamarnya 100. Pertanyaan saya, untuk sampai ke 7 orang itu, apa yang dilakukan oleh rektor? Seleksi 100 sampai ke 7. Pasti ada tahapan seleksi. Setelah seleksi administrasi, tes kemampuannya, sampai dengan tes wawancara, dan seterusnya. Kemudian yang berikut fakta adek ya, mengapa P3K? P3K itu kriteria kelulusannya pakai nilai juga. Yang lolos passing grade itu dinyatakan lolos. Tes pegawai negeri juga pakai kriteria nilai. Lalu sekarang juga mulai orang mengkritik. Tidak boleh lagi sebut juara 1, juara 2, juara 3. Lalu saya tantang. Kalau begitu apa yang kita mau sampaikan? Sebutannya. Oh, predikatnya terbaik 1, terbaik. Ya, kita ini hanya beda-beda istilah, substansinya sama. Makanya prinsip saya selaku Kadis PPO itu adik, buatlah agar anak-anak kita menjadi baik, bisa membaca, bisa menulis, bisa pintar, bisa cerdas, dan punya karakter dan moral yang baik. Jadi mungkin itu gambaran-gambaran sementara terkait bagaimana kami menjawab tuntutan terkait mutu pendidikan kita berdasarkan angka atau data tadi. Gitu adik Christine. Sangat detail sekali ya. Tadi cukup menarik, tadi ada dari Pak Mas menyebutkan tentang guru, penekanan untuk guru-guru juga berkualitas di sini. Jadi ada program tadi itu seperti apa? Program untuk guru-guru sendiri. Suara. Halo? Suaranya tidak. Saya dengar. Terdengar? Halo? Oh iya, sudah. Oke, maaf ada sedikit kesalahan teknis. Oke, Pak. Tadi terima kasih sudah memberikan penjelasan gambaran tadi terkait mutu pendidikan sendiri di dinas di Kabupaten Manggarai khususnya. Nah, kalau untuk tadi ada sempat disinggung tentang guru untuk apa namanya ya, memberikan seperti kayak istilahnya mungkin pendidikan juga untuk guru, mungkin bisa dijelaskan itu untuk gurunya seperti apa program untuk guru tadi. Ya, baik, terima kasih Bu Christine ya. Untuk guru, jadi saya sudah tegaskan, kami sudah keluarkan surat penegasan pertama, prinsip kerja kami itu deadline. Jadi ada batasan waktu. Setiap pekerjaan ada batasan waktu. Pekerjaan-pekerjaan yang harusnya selesai satu hari, harus selesai satu hari. Yang harus dua hari, harus dua hari. Karena seluruh pekerjaan ada masa waktunya. Yang kedua, saat ini kita ramai menggunakan platform digital. Digital ya. Jadi segala sesuatu berbasis digital, berbasis aplikasi. Karena itu perintah kami secara berjenjang, kepala sekolah dan guru-guru wajib menguasai IT. Kita ada pilihan. Kemudian yang ketiga, sekarang ini kan ada kurikulum Merdeka Belajar. Yeah. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar Mandiri ini ada beberapa opsi. Nah, ada materi dan lain-lain sumber referensinya di platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk bisa akses seluruh rangkaian kegiatan atau akses materi dan lain-lain di platform Merdeka Mengajar, itu guru punya harus punya akun belajar. Akun belajar. Jadi saya sebagai Kadis bersama seluruh jajaran kami, Kadis kasih memerintahkan dan pengawas secara berjenjang, semua kepala sekolah dan guru wajib aktivasi akun belajar ID supaya bisa akses tentang beberapa program tadi. Lalu yang berikut ada ya, yang kami mau tekankan kepada kepala sekolah dan guru-guru, saya selalu ingatkan, pertama, kita harus keluar dari zona kebiasaan selama ini.
saya ambil contoh tentang pengelolaan dana BOS. Ya, pertama saya harus memastikan bahwa kepala sekolah dan guru-guru menganggarkan dana BOS atau membuat RAPS RKS dana BOS ini harus melalui rapat bersama antara dewan guru mengetahui komite. Jadi pada saat mereka konsultasi RKAS BOS, saya tanya ini produk bersama? Kalau memang dia mengatakan produk bersama, mana notulen rapatnya, mana berita acaranya, mana daftar hadir, ini kita mau uji transparansi sistem pengelolaan dana BOS. Kemudian yang berikut, bentuk-bentuk transparansi dan pertanggungjawaban lain kepala sekolah dan guru, penerimaan dan pengeluaran dana BOS, kemudian anak-anak penerima PIP wajib tempel di papan informasi biar diakses oleh orang tua, oleh publik bahwa sekolah ini punya dana BOS sekian, penggunaannya memenuhi standar atau tidak. Lalu yang berikut Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Bu Christine, masih untuk para guru tadi, kita menekankan tentang pendidikan karakter. Dan berbicara tentang karakter ini mulai dari hal yang sederhana, kejujuran, keteladanan, dan seterusnya. Saat ini pemerintah Kabupaten Manggarai, dan ini menjadi perhatian untuk NTT secara keseluruhan ya, KPK sudah membuat laman jaga.id. Nah, laman jaga.id ini supaya sekolah-sekolah mengupload baik video, gambar, foto, dan lain-lain kegiatannya terkait praktek-praktek baik di sekolah. Nah, terus terang saja saat ini atau era sekarang, tuntutan untuk kepala sekolah dengan para guru ini terlalu tinggi. Penguasaan IT, sekarang kita sudah mau lewat lagi ini era 4.0. Malah kita sekarang masuk ke era 5.0. Oke. Internet dari hidup kita. Oke, okay, Adek. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini menarik nih. Ini terkait tentang digital sendiri ini yang masuk dalam pembelajaran sekarang, terutama untuk guru-guru, masih tentang guru-guru. Nah, yang kalau yang terjadi di Kabupaten Manggarai sendiri itu seperti apa, Pak? Karena kan tidak semua sekolah ataupun juga mungkin tidak semua guru yang bisa memanfaatkan akses digital ini. Terutama mungkin ada yang belum bisa menggunakan aplikasinya untuk e-rapornya sendiri. Nah, itu bagaimana nih dari intervensi dari Dinas Pendidikan sendiri? Baik ya. Sampai dengan hari ini kita gencar melakukan sosialisasi ke semua sekolah, ke beberapa sekolah terkait e-rapor. Kemudian ada perubahan-perubahan implementasi kurikulum merdeka dengan opsi tiga jalur, mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Nah, bahwa ada kondisi real, dan saya sudah sampaikan pada saat rapat di tingkat kementerian di hadapan Pak Direktur, bahwa memang kondisi real di Kabupaten Manggarai, tidak semua sekolah bisa akses internet. Internet. Kemudian tidak semua sekolah juga punya jaringan listrik. Nah, ada pertanyaan tantangan dari pihak kementerian dalam hal ini Pak Direktur waktu itu, Pak Fran, gimana kalau sampai 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun tidak ada internet, tidak ada listrik, apakah mereka tidak boleh sekolah, tidak boleh menggunakan IT? Nah, lalu kami coba bagi ya Ibu Christine, kita petakan berapa sekolah yang punya jaringan internetnya dan didukung dengan listrik, kemudian berapa yang tidak. Nah, sekolah-sekolah yang bisa akses internet, kami tetap menggunakan sistem digital tadi. Sedangkan sekolah-sekolah yang belum, kita secara bertahap dan perlahan menyesuaikan. Tetapi ada kan juga materi-materi yang bisa kita unduh secara offline untuk bisa digunakan juga tanpa harus terkoneksi dengan internet. Jadi poinnya, tentu kita tidak bisa menyerah pada kondisi-kondisi seperti itu, sementara tuntutan dunia, tuntutan negara ini, kita harus bisa mengakses setiap informasi. Dan ada pilihan-pilihan lain, ini yang saya sangat memberikan hormat dan apresiasi untuk Bapak Ibu guru, teman-teman di lapangan ya, yang tidak ada internet, mereka sangat serius untuk mencari area-area yang bisa dijangkau dengan internet. Jadi kita tetap lakukan sesuai kondisi,
tidak harus dipaksakan seragamkan sistem digitalisasi ada gitu. Ya. Jadi tidak harus dipaksakan ya Pak ya kan, untuk misalkan ya. Gurunya mengisi data e-report ataupun data-data lain yang memang harus menggunakan akses digital ataupun juga pembelajaran digital. Nah, kembali lagi ini terkait setelah ataupun selama pandemi itu kan ada pembelajaran digital, pembelajaran online. Lalu kita mendengar banyak-banyak informasi bahwa selama itu bahwa pembelajaran itu tidak efektif bagi anak-anak karena ada yang tidak memiliki akses terhadap itu karena tidak mempunyai handphone terus jaringan internet listrik. Nah, selama ini yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sendiri itu seperti apa, Pak? Saya refresh dikit ya, flashback. Dulu pada saat pandemi ini lumpuh total seluruh aktivitas kita, saya coba jalan ke 4 sekolah sampel. Dari data yang saya miliki, di 4 sekolah ini, guru-guru yang menguasai IT itu tidak sampai 25%. Bahkan di beberapa sekolah, saya sendiri yang membantu, ya kalau mau mengajar juga terlalu kasar, karena saya tanya, siapa yang bisa menggunakan Zoom Meeting, Google Meet? Itu dari 100% guru, hanya 25% yang bisa. Terpaksa saya sendiri yang bimbing, mulai install aplikasi Zoom, Google Meet ini di Play Store, sampai dengan implementasinya bagaimana bagi papan tulis, bagaimana bagi teks, share screen, dan seterusnya. Nah, saya selalu menyampaikan begini, kita tidak boleh menyerah kepada keadaan. Saya tanya, bagaimana Bapak Ibu, bisa tidak pembelajaran daring? Nah, kadangkala teman ini dengan enteng mengatakan, oh tidak bisa. Saya tanya, mengapa tidak bisa? Nah, masalahnya anak-anak ini tidak punya pulsa, tidak punya HP. Saya tantang balik, misalnya di SMP 1 Langke Rembong di pusat kota. Masa dari 1000 anak yang tinggal di kota dan anak-anak pegawai tidak punya HP? Saya bilang tidak boleh. Kita harus melakukan identifikasi. Berapa persen atau berapa siswa yang bisa menggunakan daring, kita gunakan daring. Dan saat itu kita pakai pola itu ada ya. Yang menggunakan daring tidak perlu dia ke sekolah. Sedangkan yang tidak bisa daring, kita bagi. Sekolah-sekolah yang tidak bisa daring ini, guru-guru harus memberikan tugas untuk anak-anak kerjakan secara periodik. Misalnya hari ini kasih tugas dikerjakan selama 1 minggu. Nanti minggu kedua datang kumpul tugas untuk ambil tugas minggu berikutnya. Jadi intinya tidak boleh ada kevakuman, tidak boleh ada kekosongan pentransferan ilmu kepada anak-anak. Gitu Ibu Christine. Oke, jadi sejauh ini yang Bapak lihat bahwa pembelajaran digital ini masih efektif kah? Saya tidak 100% efektif ya ada ya tentang pembelajaran digital ini. Ini juga kan karena terkait dengan SDM. Jujur saja, tidak semua guru ini menguasai SDM. Ya kita maklum ini kalau para senior yang mungkin sudah 55 ke atas, tentu kita tidak boleh paksakan. Sayang juga kalau otak mereka ini kita paksakan untuk menguasai IT, jangan sampai mengalami gangguan keseimbangan otak. Jadi secara perlahan kita memulai, karena pada saatnya nanti kita diminta untuk menguasai seluruh praktek, seluruh kegiatan yang berbasis platform digital. Mungkin begitu Ibu Christine. Oke, baik Pak. Nah, kita kembali lagi tentang pembangunan infrastruktur sendiri untuk pendidikan, Pak. Ya, nah, kan infrastruktur juga kan sangat mendukung ya untuk proses pembelajaran di sekolah, guru, siswa, ataupun juga aktivitas yang ada di dalamnya. Nah, kalau untuk di Kabupaten Manggarai sendiri, Pak, kira-kira itu bisa diberikan data ada berapa sih jumlah sekolah dasar SMP-nya juga berapa, lalu seperti apa kondisi sekolah sekarang? Apakah ada yang belum infrastrukturnya belum memadai? Ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Christine ya. Jumlah sekolah di Kabupaten Manggarai SD-nya 156,
SMP-nya 84. Nah, dari jumlah sekolah yang saya sampaikan tadi, dari sisi infrastruktur, tidak semuanya menikmati pendidikan yang layak. Nah, pada tahun ini, bukan pada tahun ini ya, setiap tahun pemerintah daerah secara bertahap mengupayakan agar anak-anak menikmati pendidikan yang layak di ruang yang layak. Sebagai kepala dinas, setiap awal tahun pembahasan anggaran, saya selalu menyajikan data bahwa Kabupaten Manggarai ini masih membutuhkan ruang kelas yang layak. Ya, saya harus jujur ya, Dek. Ada sekolah yang baru dibangun kurang lebih 1-2 tahun, sampai dengan posisi sekarang belum ada ruang kelas yang layak, sehingga mereka misalnya untuk SMP baru masih menumpang di SD. Jadi tahun ini pemerintah secara bertahap fokusnya pada perhatian infrastruktur, khususnya ruang kelas baru. Nah, lalu terkait kelengkapan ruang kelas ini, kami coba memulai dari hal yang sederhana, hal yang minim. Di Manggarai ini, Adik, sekolah ini kami sudah canangkan program satu atap satu warna, ya. Apa maksudnya? Program kami satu sekolah di Manggarai ini mengadopsi prototipe satu warna. Jadi kami ambil latar warna Tutwuri Handayani. Atap SD dan SMP di Kabupaten Manggarai satu warna, nama sekolah tulis di atas atap. Nah, mengapa itu dilakukan? Untuk memudahkan memudahkan orang-orang yang baru datang ke Manggarai sehingga bisa diidentifikasi dengan jarak yang jauh, oh itu sekolah. Jadi kalau warna hijau muda itu sudah prototipe warna sekolah di Kabupaten Manggarai, dan kami kawal itu sudah mulai secara bertahap. Kemudian hal-hal sederhana, sekolah itu harus menjadi rumah kedua, taman wajib dimiliki oleh setiap sekolah. Nah, terkait hal ini, Ade Kristin, ada yang namanya praktek-praktek baik ya. Kadangkala kita ini start dengan mindset masalah, terutama kita orang Manggarai ini, kami orang Manggarai, belum apa-apa, oh masalahnya begini. Saya perintahkan kemarin, kita harus jadikan sekolah rumah kedua, sehingga menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Bentuknya apa? Kebersihan itu nomor satu, pengecatan warna itu juga. Kemudian ada taman. Lalu ada yang mengatakan begini, oh tidak bisa Pak Kadis, masalahnya di sekolah kami ini hewan-hewan ini keluar masuk. Saya dengan kelakar bertanya, memang hewan itu makan tembok ya? Bukan Pak. Tapi mereka tanya, apa maksudnya? Saya bilang, buat dulu desain taman dengan menggunakan tembok-tembok atau batu bata, nanti sekolah dengan dana BOS beli pot bunga besar, ditanam bunga hidup. Anak-anak ditugaskan, misalnya pot besar diangkat oleh 3 orang anak. Sebelum keluar sekolah, pot bunga dengan bunganya tadi taruh di dalam kelas. Nanti begitu pelajaran, bukan pelajarannya, pagi-pagi sebelum mulai pelajaran, anak-anak angkat kembali pot bunga itu, taruh di tempatnya, sehingga ke sekolah itu kelihatan indah, ada bunganya. Nanti anak-anak tersebut ditugaskan, misalnya dalam tempo atau secara periode 1 minggu per grup ini, sehingga dia tahu tugasnya. Oh, dalam minggu ini saya punya tugas keluar masuk bunga. Kemudian ada praktek-praktek sederhana lain, kami sudah ingatkan ya, cara tentang kebersihan itu harus dimulai dari keteladanan. Sehingga 5 menit atau 10 menit pertama sekolah wajib membersihkan lingkungannya. Nah, silakan sekolah buat sinyal atau bel. Kalau 1 kali bel misalnya, anak berkumpul untuk baris, jadi pakai simbol-simbol atau pakai sinyal-sinyal. Kalau 2 kali bel, anak diperintahkan secara otomatis bahwa 2 kali bel itu sama dengan perintah anak-anak melakukan kebersihan lingkungan, sehingga tidak perlu lagi teriak sana sini. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini kita benahi. Jadi harus ada inovasi-inovasi, dan inovasi itu saya garis bawahi tidak selamanya berbasis digital. Tidak selamanya berbasis IT. Kemudian saya sambung sedikit ada ya terkait infrastruktur dan segala macam. Nah, kami sudah memulai
kadangkala sekolah ini banyak kehilangan barang. Ini kan soal pengamanan aset, pengamanan infrastruktur. Sekolah-sekolah yang ada sinyal dan dana bosnya cukup, saya sarankan pasang CCTV. Nah, CCTV sekarang agak modern, adek. Jadi bisa dipantau online dari HP. Nah, nanti kalau ada di sini sudah ada berapa sekolah, waktu Bapak Aris ada beberapa sekolah yang kami sudah pantau, ya. Misalnya SMP 1 WRI, SMP 4 Langkerembong, mereka sudah pasang CCTV secara digital. Jadi kami pantau dari HP. Kita bisa lihat nanti alur keluar masuknya guru, apakah dia tepat waktu atau tidak, tidak harus dijaga. Sama seperti kami di kantor Ibu Christine, saya biar di Jakarta, saya lihat dari HP saya melalui CCTV, apakah teman-teman setelah saya tidak ada di kantor, disiplin atau tidak mereka apel. Nah, jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan sekarang dalam rangka meningkati pengawasan supaya infrastruktur, pengamanan aset dan lain terjaga. Jadi mungkin itu sekilas gambaran tentang infrastruktur kita, masih sangat terbatas, tetapi akan terus dilengkapi dan dipenuhi, Bu Christine. Jadi tadi ada pembenahan juga ya dari dari pemerintah Pemkab Kabupaten sendiri, lalu dari dinas pendidikannya sendiri. Tapi itu tergantung lagi tadi, misalkan ada CCTV ya, infrastruktur tadi seperti listrik juga kan tidak semua sekolah kan terjangkau. Masih ada sekolah-sekolah yang belum dialiri listrik. Apalagi kalau misalkan penggunaan apa ya ujian sekarang kan berbasis komputer. Jadi ada sekolah-sekolah yang belum memiliki aliran listrik sendiri. Nah ini sangat menarik. Lalu kalau untuk sekarang kan program Merdeka Profil Pancasila, program Merdeka Belajar, dan ini kan menekan tentang pendidikan karakter sendiri. Nah di sini seperti apa nih peran dan juga dukungan dari Dinas Pendidikan kepada pendidikan di Kabupaten Manggarai? Kalau berbicara tentang karakter ini adik ya, saya pertama nomor satu dulu disiplin. Saya sudah mengeluarkan penegasan guru-guru, kepala sekolah, pegawai negeri maupun non-pegawai negeri yang tidak melaksanakan tugas karena sakit permanen atau karena malas, segera lapor ke saya sebagai kepala dinas. Sesuai dengan otoritas saya, kalau harus diberhentikan, diberhentikan, kalau harus dipecat, dipecat. Prinsipnya, negara ini mengeluarkan uang untuk orang yang bekerja. Nah, itu satu contoh karakter. Tunjukkan bahwa kita itu berdisiplin, karena tidak ada gunanya 1000 kata-kata, puluhan jam khotbah, tetapi perilaku nyatanya nol. Jadi disiplin kerja itu nomor satu. Kemudian yang kedua adek, di tutorial KPK mereka mencontohkan guru ini pada saat masuk ke lingkungan sekolah, dia tanggalkan helmnya, kemudian sisir rambut, lalu dia bergegas menuju ruang kelas. Dalam area antara tempat parkir motor sampai ke ruang kelas, dia melihat tempat, lihat sampah, dia angkat sampah kemudian taruh di tempatnya. Lalu di belakang anak-anak juga melihat keteladanan dari guru, pilih sampah tadi, taruh di tempatnya. Jadi tentang karakter ini mulai dari hal yang sederhana. Nah kembali lagi tentang disiplin tadi, misalnya begini, sekolah-sekolah yang ada pagar, ada pintu gerbang. Nah kadangkala kan jadi malu, guru dengan siswa antri di luar gerbang karena sama-sama terlambat. Nah bagaimana kita mau membangun karakter yang baik kalau hal-hal kecil ini tentang disiplin ini tidak kita lakukan. Mulai dari kami dulu adek, saya di kantor, saya sudah ingatkan para eselon 3, 4 ke bawah, sekretaris, kepala bidang, bahwa prinsip kerja kita itu deadline. Nah supaya kerja itu deadline tepat waktu, Anda sebagai pegawai harus hadir tepat waktu. Saya tidak mau guru-guru atau pegawai ini antri berjam-jam hanya menunggu oknum pegawai di dinas. Nah, bayangkan orang datang jauh-jauh berpuluh kilo, lalu dengan enteng kami mengatakan, oh besok Bapak datang lagi. Nah, saya ambil contoh ya, untuk memproduk satu lembar surat, misalnya surat keterangan untuk seorang guru kalau mau pensiun tidak pernah dihukum.
Nah, surat ini kan hanya satu lembar. Formatnya sudah ada di file komputer. Saya paling tidak suka kalau menghasilkan, menyelesaikan satu lembar sepotong ini sampai dengan 2 hari, 3 hari. Oh, saya marah itu pegawai begitu. Saya bilang pelayanan kita tepat waktu, tepat sasaran, tepat data. Jadi kalau 1 hari, 1 hari. Jadi ada beberapa kejadian, saya sudah pernah tegur beberapa kepala bidang secara lisan. Saya juga menegur mereka secara tertulis. Ya, bukan mau apa-apa, ya, saya tidak butuh pujian. Kemudian, pola pelayanan ada. Ini soal karakter ya. Saya terus terang sebagai kadis, pada saat guru mau tanda tangan segala macam dokumennya, ketemu di jalan, saya tanda tangan di jalan. Saya jadikan kap mobil ini untuk meja. Ya. Kalau sudah tidak ada apa-apa di jalan itu, saya tanda tangan, jadikan meja itu pohon kayu. Kalau tidak ada lagi itu, jadikan saya punya paha itu untuk tanda tangan. Jadi bukan untuk sebuah pujian-pujian, tetapi di balik itu saya tuntut guru-guru, kepala sekolah. Kalau saya sudah melakukan tindakan-tindakan seperti ini, saya minta tolong Bapak Ibu melayani anak-anak, melayani masyarakat harus seperti itu. Kemudian yang berikut ada, yang paling mendasar, segala macam pelayanan di kantor kami, misalnya legalisir ijazah, pengambilan ijazah, itu tidak ada pakai biaya. Saya selalu ingatkan dan beritakan kemana-mana, di media, di rapat, ijazah itu gratis. Makanya saya paling marah ketika ada kepala sekolah kasih ijazah, kasih surat keterangan harus dengan uang puluhan ribu, ratusan ribu, apa segala macam. Jadi bicara tentang karakter ini dimulai dari keteladanan. Ya, itu tadi menarik sekali ya, soal keteladanan. Kalau kita flashback kembali lagi, ya memang fakta sih ada yang begitu. Kalau pergi mengambil ijazah, nah gurunya di situ minta untuk uang rokok istilahnya, inilah itulah. Sebenarnya hal begitu. Jadi mungkin setelah mungkin ada teman-teman tribuners di rumah setelah menonton ini tadi sudah mendapatkan informasi nih dari kepala dinas sendiri Pak untuk yang Kabupaten Manggarai ataupun di mana saja, dari Pak Franciscus Gero sendiri sudah menegaskan bahwa untuk hal begitu tidak boleh dilakukan ya Pak ya. Harus transparan nih ya, akuntabel lah. Jadi hal-hal begitu sudah mulai diajarkan memang dari dunia pendidikan sendiri. Nah Pak, kalau untuk mendukung program ini seperti apa lagi Pak yang dilakukan untuk program profil Pancasila ini Pak, selain dua hal tadi? Jadi kita sekarang adek, kita sudah rapat dengan kepala sekolah supaya setiap sekolah segera mendaftar akunnya untuk bisa akses ke portal jaga.id. Ya. Bahwa berteori tentang profil Pancasila ini kan tentang integritas, ya. Kemudian tentang religiositas. Nah, bicara tentang agama secara teori ini kan ya biasalah, saya bisa berkhotbah kepada ribuan orang, tetapi belum tentu saya bisa menunjukkan perilaku nyata yang bisa memenuhi harapan banyak orang. Jadi saya selalu menekankan tentang religiusitas, aspek kerohanian, keagamaan. Mari kita tunjukkan dengan keteladanan, misalnya dengan memberikan pelayanan yang baik, tidak boleh menyusahkan banyak orang. Tentu juga tidak berarti segala sesuatu itu kita beri dengan kemudahan. Oh, saya juga kadangkala saya marah kalau teman-teman guru tidak beretika di kantor. Saya ambil contoh ada ya, kalau guru-guru mereka ke kantor pakai sendal, saya tanya dulu, Bapak itu siapa? Kalau dia mengatakan masyarakat umum, biar dia pakai sendal, pakai celana robek, kami tetap layak. Tetapi kalau guru saya usir, Anda pergi ganti dulu, Anda tidak patut memberikan keteladanan yang baik. Nah bagaimana mungkin kita bicara tentang profil pelajar Pancasila, integritas, jati diri, kedisiplinan, kejujuran dan segala macam. Ya sama, ya dengan segala hormat adik, saya prihatin ada teman-teman kami yang harus berurusan dengan hukum. Nah, makanya kami kemarin kerjasama dengan kejaksaan terkait dengan
sosialisasi dan dampak-dampak hukum ketika kita melakukan praktek-praktek korupsi. Nah, makanya kami tegaskan sesuai dengan perintah Menteri Pendidikan di episode Merdeka Belajar yang ketiga terkait pengelolaan dana BOS, penerimaan dan pengeluaran dana BOS itu wajib tempel di papan informasi. Nah, ini untuk mencegah praktek-praktek korupsi di sekolah. Karena apa? Banyak kejadian, ada kasus manipulasi tanda tangan. Sekarang ramai media online di beberapa sekolah, praktek-praktek manipulasi tanda tangan untuk secara tahu dan mau melakukan praktek-praktek korupsi di sekolah. Nah, kami awasi itu, meminta pihak-pihak penegak hukum, media-media untuk awasi bersama tentang pengelolaan-pengelolaan dana BOS di sekolah. Jadi sekali lagi ada yang untuk bisa menerapkan secara baik terkait praktek atau implementasi di pelajar Pancasila tadi, lebih banyak pada aspek keteladanan, kemudian komitmen, lalu yang berikut juga konsisten. Dan dengan segala hormat saya selalu mengatakan punya rasa malu. Ya malulah kalau kami yang sudah tua begini harus berurusan dengan aspek hukum, berurusan dengan permasalahan-permasalahan yang mengganggu kenyamanan dan segala macam. Tetapi tidak berarti juga teman-teman selama ini tidak baik. Ya saya harus akui untuk kepala sekolah dan guru-guru di Manggarai selama ini, mereka sudah mengabdi luar biasa. Mereka sudah bekerja sangat maksimal dengan segala keterbatasan. Makanya saya paling tidak suka kalau ada oknum yang mempermainkan guru. Misalnya terjadi di salah satu wilayah, ada oknum yang mengancam-ancam guru, memeras-memeras guru. Saya berani mengatakan dan sampai kapanpun saya katakan, saya akan pimpin menceritahu oknum yang coba-coba memeras guru. Nah, makanya saya beritahu ke teman-teman guru, ke bapak ibu guru, mari kita bekerja baik, mari kita bekerja benar, supaya jangan mudah diobok-obok oleh orang. Ketika kita bekerja sudah baik, kita sudah bekerja benar, orang mau cari-cari kesalahan, mencari-cari celah, ya sudahlah. Negara ini negara hukum, ada aparat penegak hukum, kemudian negara ini juga ada pimpinan tertinggi secara berjenjang, Pak Bupati, Pak Wakil, sampai Presiden sekalipun kita mencari keadilan itu. Asal saja sekali lagi kita guru ini, teman-teman ini, bekerja baik dan bekerja benar. Dan itulah teori pelajar Pancasila yang baik. Itu Christine. Oke, Bapak Fransna. Kalau untuk program-program unggulan dari untuk mendukung mutu pendidikan sendiri oleh yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Manggarai itu seperti apa, Pak? Ya, baik. Ya, mungkin jangka panjangnya, jangka pendeknya seperti apa? Ya. Karena saat ini terus terang saja, Ade, ini negara kita dilanda COVID-19, tidak terluput juga Kabupaten Manggarai. Kami sudah paparkan program. Pertama, tadi saya sudah sampaikan ada budaya mutu, ya, hidupkan budaya mutu di semua satuan pendidikan. Kemudian kami galakan lomba secara berjenjang. Kemudian yang berikut kita merancang ada diklat dan bimbingan teknis. Diklat itu ada diklat untuk kepala sekolahnya dalam rangka meningkatkan mutu kepala sekolahnya, ada diklat guru mata pelajaran, kemudian ada diklat tim manajemen BOS, itu untuk meningkatkan mutu guru, untuk meningkatkan mutu siswanya. Kita lakukan berbagai kompetisi, misalnya kemarin ada lomba-lomba, termasuk di Agustus kami kemarin menyerahkan beberapa hadiah kejuaraan, dan ada satu kebanggaan kami, Ade, lomba pidato kemarin jenjang SMP, juara satunya dari Reo, padahal mereka ini orang-orang pinggiran dengan bahasa-bahasa selama ini orang di luar kota. Jadi sistem sekarang, prinsip pendidikan sekarang universal, tidak mengenal diskriminasi kota dan desa, kemudian antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Jadi bagi kita perlakuan itu sama, dan sudah terbukti kemarin
lomba-lomba juga hampir berimbang kejuaraannya antara anak-anak di dalam kota dengan anak-anak di luar kota. Kemudian sekolah-sekolah juga cukup banyak sampai dengan saat ini sekolah-sekolah yang sudah melakukan banyak inovasi. Di Satarmese itu ada SMP Negeri 12 Satarmese, kemudian SMP 1 Tapong Meleng. Di dalamnya itu guru-guru muda, guru-guru kreatif, tidak kalah kok dari kota, malah mereka juga jauh lebih hebatan. Saya sendiri turun untuk menyaksikan dan mengapresiasi kehadiran mereka. Jadi untuk jangka pendek, kita selalu mendorong gunakan dana BOS dulu untuk peningkatan mutu guru dan mutu siswa. Untuk jangka panjang, kita akan melakukan program-program berjenjang, program-program berkelanjutan, diklat sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Sekali lagi, tergantung kondisi keuangan daerah untuk mengakomodir semua harapan kami, harapan kita semua. Oke. Okay. Nah, kalau untuk pembenahan infrastruktur sendiri, apakah ada informasi tentang anggaran dana mungkin untuk membenahi sekolah-sekolah yang belum memadai? Ya, ya. Tahun ini, adek, pemerintah Kabupaten Manggarai mengalokasikan dana 17 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Dan luar biasa sekali respon Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, dan juga dukungan DPRD. Karena saya menggambarkan kepada pimpinan daerah ini bahwa sekolah-sekolah di Kabupaten Manggarai masih banyak yang rusak, masih banyak kekurangan ruang kelas baru, masih banyak kekurangan sarana prasarana. SMP misalnya masih menggunakan bangunan-bangunan SD. Ya, kadangkala kita ini pinjam bangunan SD ini banyak sekali prosedur administrasi yang kadangkala bisa bikin pusing kepala sedikit lah. Jadi sudah ada ya. Sesuai dengan ini saya pasti kata pusing ya. Ada satu pater yang mengatakan begini, hidup ini perlu juga minum teh karena ada manisnya, perlu juga minum kopi karena ada pahitnya, dan perlu juga minum sopi karena ada pusing-pusingnya. Oke. Jadi pusing kita pendidikan dengan keterbatasan dana dan tuntutan dari masyarakat ini tinggi sekali, tapi kita akan berbuat atau kita akan melakukannya secara bertahap. Bertahap. Ya kan semuanya kan pelan-pelan juga kan. Yang penting tidak stuck di tempat. Ada perubahan, ada langkah-langkah yang diambil kan. Dan juga tentu pasti ini kan bukan hanya yang bergerak, bukan hanya dari Pemkab sendiri, ada Pemprov juga, mungkin ada pemerintah pusat juga yang kan pasti turun tangan untuk memperjuangkan infrastruktur untuk pembangunan sekolah ini sendiri. Nah, Pak, kalau untuk di SMP-nya sendiri tadi belum tuh, ada beberapa sekolah yang belum memadai, Pak? Yang mungkin sekolahnya belum dibangun. Terutama itu ada belasan sekolah baru. Nah, sekolah baru ini maksudnya sekolah yang dibangun kurang lebih usianya 3-4 tahun, ada yang dibangun tahun kemarin, belum ada satu ruang kelas pun. Kemudian ada yang 2 tahun lalu, tahun ini kita mulai intervensi. Kalau sekolah yang dibangun tahun ini, memang tidak mungkin kita langsung alokasikan fisik bangunannya, karena ada prosedur. Setelah Pak Bupati memberikan SK kelembagaan, kita harus daftar dulu ke kementerian agar mendapatkan NPSN, nomor pokok sekolah nasional, sehingga nanti atas dasar itu kita bisa usulkan ke kementerian untuk dapatkan bantuan dan lain-lain juga. Dari daerah akan memberikan bantuan fisik kalau sekolah itu statusnya sudah terdaftar di kementerian. Belasan lah. Oke. Nah, kalau sejauh ini yang Bapak lihat, kira-kira kendala yang terjadi selama ini untuk perkembangan pendidikan, mulai dari infrastruktur, lalu kualitas, mutu sekolah, ataupun juga guru-guru, ataupun siswanya seperti apa, Pak? Kendala-kendala yang dihadapi. Pertama, saya harus jujur mengakui keterbatasan dana. APB di Kabupaten Manggarai itu kurang lebih 1,2 triliun. Oke. Setengahnya itu untuk belanja pegawai, gaji guru, sedangkan setengahnya itu untuk belanja publik. Nah, belanja publik ini bukan hanya untuk bangun ruang kelas, tetapi juga ada bangunan jalan,
jembatan, air minum, jadi dikelola dari uang yang minim itu untuk bisa menjangkau semua harapan masyarakat. Kemudian saya juga mau sampaikan, di pendidikan ini ada yang namanya tambahan penghasilan. Nah, sampai dengan tahun kemarin itu pemerintah mengalokasikan tambahan penghasilan untuk membantu teman-teman guru honor kurang lebih 21 miliar adik. Kalau itu kita konversi ke fisik semua ini kan ya mungkin sudah hampir setengah fisik sekolah di Kabupaten Manggarai ini bisa tuntas. Jadi banyak sekali urusan-urusan yang diperhatikan oleh pemerintah antara fisik dan juga kesejahteraan teman-teman guru, terutama teman-teman guru komite. Jadi keterbatasan pertama tadi faktor uang, yang kedua SDM, yang ketiga mental. Jadi terkait dengan mental ini, orang terbiasa dengan zona kenyamanan. Maka saya hadir akan mengubah semua itu, tentu mengubah mindset, mengubah perilaku manusia ini tidak segampang membalikkan telapak tangan. Dan saya tidak akan menyerah untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Manggarai. Oh ya, saya satu lagi ada ya. Bagi saya prinsip pendidikan ini, pertama, pendidikan itu adalah urusan bersama. Karena itu mari kita berkolaborasi antara pemerintah, swasta, dan siapapun yang peduli dengan pendidikan. Ibu Christine. Oke, baik. Tadi juga sempat disentil bahwa ada perhatian juga ya untuk peningkatan kesejahteraan bagi guru-guru honorer ya, Pak. Iya. Jadi berarti mereka ada peningkatan pendapatan ya, mulai dari tahun ajaran baru ini dan juga kedepannya. Karena kan banyak juga ya guru-guru honorer yang mengeluh, nah dengan gaji kami seperti ini, mereka juga akan apa ya, ada banyak pikiran. Nah bagaimana juga nih bisa mereka bisa mendidik anak-anak juga dengan baik. Jadi perlu ada dukungan juga ya dari peningkatan honor mereka juga. Oke, okay, Pak, terima kasih. Lalu kita sudah mau di penghujung sesi talk show. Jadi mungkin Bapak bisa memberikan harapan ataupun mungkin apakah langkah-langkah ke depan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sendiri untuk memajukan program pendidikan di Kabupaten Manggarai. Silakan, Pak. Ya, baik Bu Christine, terima kasih banyak ya Pak Aris, pimpinan kru Tribun Flores. Saya punya harapan pertama, tetap mengharapkan dukungan semua pihak, dan saya tidak akan alergi terhadap kritikan atau apapun bentuk-bentuk untuk perbaikan pendidikan di Kabupaten Manggarai. Lalu yang berikut, prinsip kolaborasi saya akan bangun dengan siapapun. Dengan cara seperti ini juga bagian dari minta dukungan untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Manggarai. Kemudian yang berikut, Bu Christine ya, sekecil apapun gerakan perubahan kita, mari kita mulai, dan perubahan itu harus positif dan bergerak ke depan. Saya pinjam sedikit kata-kata Martin Luther King, ketika Anda tidak bisa terbang maka berjalanlah. Ketika Anda tidak bisa terbang, merangkaklah. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus bergerak maju. Terima kasih Tribun News dan para pendengar setia dimanapun berada. Kami tetap membutuhkan dukungan semua pihak untuk kemajuan pendidikan di Tanah Flores, khususnya di Tanah Manggarai. Hidup Tribun News Flores. Selamat. Okay. Oke, maaf kalau ada penyampaian diksi dan narasi yang kurang berkenan. Siap. Terima kasih loh Pak, ini perbincangan yang sangat seru karena kita dibatasi oleh waktu. Tapi intinya tadi yang saya ambil saja satu kata, bahwa bergeraklah. Jadi semua itu harus berawal dari sebuah gerakan supaya bisa menunjukkan inovasi maupun juga perubahan terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Manggarai. Khususnya ya Pak ya. Oke, okay. Sahabat Tribuners, program kami ini juga didukung oleh Kopi Sibakloang, UMKM binaan dari Bank NTT. Jadi sahabat Tribuners yang mau mencicipi kopi ini juga bisa memesan langsung di Sibakloangnya sendiri ataupun datang ke Maumere di Jalan Elatari. Nah sahabat Tribuners, tidak terasa perbincangan kita dengan Pak Frank sudah akan berakhir, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Frank yang hari ini
sudah mau bergabung bersama kami, bersama tribunforest.com, berbincang mengenai arah program pendidikan di Kabupaten Manggarai sendiri. Semoga segala program itu bisa berjalan dengan baik, berdampak juga dengan baik, dan pembenahan infrastruktur terutama untuk sekolah itu bisa terus dilakukan. Nah, sahabat Tribunas, dari tempat ini juga saya Christine Adal bersama Bapak Franciscus Gero pamit undur diri. Selamat sore, dan jangan lupa untuk selalu saksikan Forest Bicara pada program berikutnya, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Tribunflores.com hadir di era keterbukaan informasi dan teknologi yang terus berkembang pesat. Lahir pada 27 Januari 2022, Tribunflores.com menjadi portal berita ke-59 di bawah naungan Tribun Network. Meski terbilang muda di tengah banyaknya portal berita, Tribunflores.com mampu bersaing dan menyajikan informasi yang terpercaya kepada para pembaca. Dengan Tribunflores.com, kami meluaskan jangkauan informasi tidak hanya di sekitar NTT, tetapi juga menjangkau Indonesia. Tribunflores.com, mata lokal menjangkau Indonesia.